tadi juga suratnya sudah diterima, sudah diserahkan melalui sekretaris umumnya, dan sudah ada tanda terima juga. Dalam kesempatan ini, kalau tidak ada halangan, kata stafnya tadi, akan langsung dibaca sore ini. Ya, urgensinya di sini karena lamanya kasus ini sudah sampai 3 bulan, ya Bang ya. Dan bukti-bukti semua mulai dari visum, psikiater, apapun itu sudah kita lengkapi, sudah kita lakukan prosedur yang diminta oleh penyidik. Tetapi sampai hari ini hanya kata-kata, mulai dari naik sidik, ya, terus sudah gelar perkara, dan sampai hari ini juga kita belum menerima SP2 HP lanjutan ataupun SPDP tentang status terlapor ini sebagai tersangka atau masih gimana. Karena kita takut dalam hal ini nanti mereka ini apalagi WNA sudah lari, tahu-tahu sudah di Cina, kan lebih susah lagi nanti ya Bang.